Sekjen DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, Ahmad Andi Bahri menegaskan Rapimnas 1 AMPI merupakan kebulatan tekad para kader-kader di berbagai tingkatan. Rapimnas 1 AMPI digelar di kota Manado akhir pekan lalu. Tingkatan itu mulai Dewan Pimpinan Daerah AMPI seluruh Indonesia, Dewan Pimpinan Luar Negeri AMPI yang mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ahmad mengungkapkan, deklarasi dukungan kebulatan tekad AMPI mendukung pasangan nomor urut 2 itu disampaikan langsung di hadapan Gibran. Sementara itu, Cawapres Gibran Rakabuming Raka yang hadir langsung di acara Rapimnas 1 AMPI mengapresiasi AMPI karena telah secara konsisten mengawal dan mendukung pencalonannya. Seperti diketahui, AMPI merupakan organisasi sayap Partai Golkar yang sudah bergerak sejak 1978. AMPI memiliki anggota-anggota muda yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan dukungan AMPI, menjadi bukti Prabowo Gibran merangkul generasi muda Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.